Roy, teh. Mbak Dian mungkin menanggapi kemarin pernyataan pihak Mas Ferry dan Vena seperti apa nih? Manu udah sempat lihat yang mana coba kira-kira? Tanda tangan yang last minute, terus apa namanya, nggak cuma Mas Ferry yang minta yang tanda tangan, tapi diwakilin sama asistennya, dan terus dia nggak tahu menau ya. Satu-satu kali ya. Ya soal itu. Kemarin Pak, ke depan kemarin kita udah coach udah lihat. Coach turun ya? Jadi kita udah lihat kemarin wawancaranya. Jadi kita hanya mau mendalami apa yang dibicarakan aja ya. Point demi point ya. Point demi point yang mungkin banyak sih saya udah catat ya. Jadi sekali lagi di data berulang, semua bisa berkata, semua bisa berkata-kata gampang tanpa ada kemudian. Tapi kalau di sini kami mau berbicara berdasarkan fakta dan data aja yang kami miliki. Yang pertama, poin yang pertama ya, Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau masalah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Mungkin untuk pembelaan kali ya, untuk membela diri atau enggak untuk itu. Biasanya aku sih kalau orang bersumpah itu doing supaya meyakinkan. Oke, saya buka yang pertama ya, tolong didengarkan. Demi Rasulullah, mungkin untuk meyakinkan saya dengan bahasa basi kali ya, yeah. Tapi kalau udah bawa-bawa Tuhan, buat saya itu serius. Iya sih, iya kan. Ya, oke. Terus yang kedua, ya. Mbak, sorry Mbak, tadi itu maksudnya meyakinkan apa Mbak? Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Oke. Oke. Yang terkait tanggal 25 yang nanti besok akan di acara digelar ya. Ada juga statement. Pokoknya dia hanya mau bikin acara di Bali, tidak ada acara apa-apa lagi. Satu hal, ini kenapa kita di AMA mengutarakan ada rekaman ini? Karena kita sudah berkali-kali komunikasi sama Ferry, itu beberapa hal tidak komit. Jadi mohon maaf Mas Ferry Irawan, dengan terakhir-terakhir pertemuan kita, kami ada beberapa yang kami record karena sebagai penguatan kita, karena kami sudah tidak ya keras lagi sama Ferry Irawan yang dulu kita kenal, sekarang jauh sangat berbeda ya. Dulu sih kita nggak pernah begini-begini, kita nggak pernah begini-begini ya, terakhir-terakhir karena aja. Kita lihat orangnya kok berubah ya. Jadi akhirnya kita yaudah deh, ini sebenarnya buat pegangan kami aja, buat pegangan kami suatu saat, buat pegangan kami aja, tidak untuk di apa ya, buat pembuktian aja benar nggak sih omongannya gitu, itu aja gitu. Itu pun karena Ferry punya feeling ya, buat deh akan kejadian seperti dan ini. Saya juga, ternyata, dan saya juga, saya nggak usah nyebutin artis ya yang punya masalah sama Ferry gitu kan, gitu, ya. Pernah main talent dulu. Saya dikasih tahu kalau ngomong sama Ferry sama, tolong direkam. Jadi saya pikir itu nggak ada salahnya juga kali ya, karena ada referensi. Awalnya kita ini tulus banget, benar nggak ada sama sekali kepikiran. Iya, benar. Kita juga nggak tahu Ferry kenapa jadi itu. Tulus sebagai sahabat gitu ya. Ya kalau saya ya, Ferry sangat menyaksikan Elma Tiana, bagaimana Elma merangkul Ferry dalam ketepukan, dalam hal yang ya termasuk ini saya ikut juga gitu, ikut di dalamnya Elma mensupport Ferry dengan Emma, kita bersama-sama, tidak ada unsur apapun, pure benar-benar karena kasih sayang kami Ferry sebagai adik kami. Tapi untuk kan katanya yang membatalkan dari Ferry sendiri bilang, okay. Ini ada yang kedua ya, lanjutannya setelah dia telepon saya, dia ngomong sama maminya sudah ngobrol sama saya, sepakat acara dibatalkan. Oh gitu ya, Pak. Iya, Mak. Daripada nanti ada biaya-biaya lagi, lebih baik kita teruskan aja. Jadi hanya diteruskan di Bali, gitu kan. Jadi Ferry yang telepon saya dulu. Berarti yang membatalkan Ferry ya, bukan Ferry yang membatalkan. Ferry, saya saksi. Ya,
habis itu kita ngomong bertiga gimana ya caranya ngomong sama wartawan ya kalau ini dibatalkan semua, karena kan schedule-nya Ferry setiap hari kan sama kita, besok kemana, besok kemana, besok kemana tuh ada di mana. Oke, terus yang kedua, karena sepakat kata Ferry nggak dilanjutkan, hari kita bilang gimana ya, alasannya apa ya, yang supaya masih menutupi berarti ya, alasannya ada di sini, dengerin kan. Biar dia juga tahu saya ini gak suka dengan ngomong. Dan saya juga kasihan ya, sebanyak Ferry, semakin banyak Ferry nanti banyak ngomong. Berarti takutnya semakin malu karena Lara tuh punya mabuknya semua. Ini dengan lagi ini wartawan ya, enggak ini aku gedein supaya gedein dulu. Kita sama ini untuk mencari ya masih menganggap sahabat ya waktu itu apa ya terus saya banyak lagi dari itu saya itu kan benar-benar waktu itu dia datang kepada saya itu benar-benar keadaannya terpuruk datang sama keluarganya. Saya mendengar sebelah pihak tentang cerita-ceritanya dia di masa lalunya bersama mantan istrinya. Itu saya hanya mendengar sebelah pihak. Dan saya seuzon waktu itu sama Mbak Ami. Karena saya hanya mendengar sebelah pihak. Jadi, namun pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Jadi saya menganggap ternyata, oh, maka saya juga dibohongin juga. Jadi saya banyak tahu lah akhirnya, saya banyak tahu yang selalu di yang tentang perlu diutarakan, pokoknya saya banyak tahu akhirnya, saya banyak tahu akhirnya ternyata saya juga banyak dibohongin sama Ferry selama ini. Jadi saya gak boleh ungkapin apa-apa itu intinya yang saya itu juga banyak dibohongin dan saya sedih banget. Jadi kenapa sih harus berkata-kata yang memang apa ya mengada-ngada dan meyakinkan seolah-olah dan ada kata-kata yang saya bikin saya sedih nggak usah manis-manis
manis di depan gedungnya kayak gitu. Ferry datang langsung juga manis gitu. Manis banget. Karena Ferry manis makanya saya mau bantu Ferry gitu. Kan seperti ini ya udah. Saya enggak masalah statementnya dari kemarin. Ya ini saya ngomongnya, saya ngomong menanggapi ya. Menanggapi semua saya catat. Saya enggak mau salah. Saya akan catat lama di masalah kepada demi Allah. Yang kedua dia bicara masalah apa? Mendingan kita ini ya terus sekarang logika aja ya teman-teman. Kalau saya dari awal sudah hitung Ferry semua dijejak. Gimana sempat kebersamaan mana saya? Kebersamaan kita lah waktu itu ada. Terus tiba-tiba saya otaknya berpikir saya kok kayak mau ngegetok dia gitu loh masalah uang. Logika nggak sih gitu dari saya sebagai pengen yang pengen banget, pengen dia bahagia, pengen sembuh. Terus tiba-tiba nanti kalau misalnya tagihannya 1 miliar, 2 miliar setega itu gitu. Iya. Jawa berat ya, Mbak Yoma. Saya sampai bingung, saya harap makan ke kamu. Gak makan ke terus kalau omongan-omongan tuh, kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Minggu yang lalu dia ngomong saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya nggak tahu masalah endorse semua itu. Setelah kita buktikan lewat apa, nanti malah ngomong. Lihat sendiri kan, statement yang kemarin seminggu lalu, kita nggak pernah hitam di atas putih sama Madinah. Saya tunjukkan ini apa. Ini hitam di atas putih. Jadi satu ya, kita ini ada 2 set ya. Kontrak ini kita buat pasti semua yang punya SPK apapun surat kerja sama dibuat 2 set. Betul, waktu itu saya sendiri yang menyerahkan juga. Supir saya sih nyerahin ke apartemennya Mbak Pena, Mas Ferry yang waktu itu dianterin ini ya. Oh di tempat Ribery saya antar kembali 2 set ini. Namun pada waktu setelah ditanda tangan itu baru diambil oleh supir saya. Kenapa saya ambil? Karena ini tanda tangannya Mas Ferry. Benar nggak sih teman-teman? Kalau saya salah ya mohon maaf. Ya, tahan. Tahan. Yang kita ambil yang tanda tangan Mas Ferry. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tahan. Jangan gerak. Terima kasih. Ini bukan saya tanda tangan, saya mewakili pajak. Di sini Mas Ferry yang mewakili. Ini kopinya katanya kopinya enggak ada. Kopinya enggak diterima, enggak dikasih sampai sekarang. Ini kita 2 set, 1 setnya. Yang tanda tangan saya, yang ada materinya sudah dipegang Mas. Saya juga bingung kok ya. Jadi bilang sampai sekarang enggak ada diberikan kepada dia. Ini maaf ya sekali lagi saya nangis bukan ada drama, ini ibu saya meninggal, ibu mertua saya meninggal ya. Kita saja tolong jangan disalahartikan tadi pikir saya nangis karena Ferry. Ya Ferry udahlah saya nggak lupa ini karena ya saya meninggal, saya ngomongnya sedih gitu, jadi mohon maaf. Tapi terlepas dari itu ada rasa kecewa yang luar biasa kan teh pastinya. Ya, kecewa banget pasti. Kamu aja yang ngomong. Udah lagi ngurus tiket. Berian aja ngomong.